Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi hari ini kita kembali bersama dengan Saya Pak Riki Saya Bu Nuri Dan saya Bu Resti Kami akan membimbing kalian Pembelajaran dalam jaringan Daring Setiap hari kita harus saya. dengarkan pantun berikut Jalan-jalan naik komedi putar Cakep Jangan lupa beli kacamata Cakep Jadi anak harus pintar Cakep Agar, Agar tercapai cita-cita Baik mari selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini Assalamualaikum anak-anak Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua. Alhamdulillah nih kita sudah memasuki pembelajaran kedua di subtema 3. Oke? Nah, pembelajaran kedua. Nah, kita akan mempraktikkan nih gerak dasar lokomotor. Nah gerak lokomotor itu gerakan apa ya? Gerakan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Contohnya apa ya Bu? Nah ini dia contohnya ya. Perhatikan gambarnya. Lari pendek, ada lari pendek nih Nak. Nah perhatikan langkah kakinya nih pada gambar berikut ini. Lari pendek, langkah kakinya juga pendek. Sedangkan gambar sebelahnya nih diperhatikan, Nak. Di sini ada lari panjang. Nah, langkahnya juga panjang nih, Nak, ya. Nih, perhatikan. Beda kan? Ini lari pendek dengan langkah yang pendek dan ini lari panjang, langkahnya panjang. Oke. Setelah itu lari berpasangan nih, Nak. Kalau lari berpasangan Uh, larinya sambil berpegangan tangan dengan teman, ya. Langkah kakinya harus kompak, ya. Nah, seperti ini langkah kakinya sama, ya. Nah, dan ini adalah lomba lari berpasangan, nih. Lomba lari berpasangan, pemenangnya adalah yang menang dahulu, yang menang terlebih dahulu. Nah, ini ada lomba lari berpasangan, oke. Okay. Selanjutnya. Nah, kita lihat jalan di tempat berguna untuk kekuatan otot. Diingat-ingat, jalan di tempat berguna untuk kekuatan otot. Nah, lalu latihan jalan di tempat bertujuan untuk melatih gerakan kaki. Berarti uh, jalan di tempat itu bagaimana sih? Nah, seperti kakak-kakak kalau mengibarkan ini ya nak bendera seperti ini nih. Ya, seperti ini jalan di tempat. Ya seperti itu ya nak kakinya nih jalan hmm. di tempat nih. Nih ini adalah jalan di tempat. Ah, paham ya? Oke selanjutnya gerakan melompat-lompat termasuk gerakan yang sederhana ya melompat-lompat ya pasti anak-anak semua sudah tahu ya gerakan melompat-lompat seperti gerakan kelinci ya melompat melompat. Nah selanjutnya gerakan olahraga yang dilakukan tidak hati-hati. Akan mengakibatkan cedera Iya nak, kalau misalkan kita olahraga Tidak hati-hati maka akan menyebabkan cedera contohnya Ada yang jatuh lalu berdarah Jadi kita harus hati-hati dan waspada ya Selanjutnya ini Garis pertama yang digunakan untuk memulai berlari disebut star Ya Garis pertama yang digunakan untuk memulai berlari disebut garis star. Ya, garis star. Oke, lanjut. Garis akhir yang digunakan untuk mengakhiri berlari disebut finish. Jadi, kalau kita mau memulai, itu adalah garis start start. Tapi kalau kita mau mengakhiri, nah, mengakhiri itu finish ya. Biasanya pemenang itu yang paling cepat lari ke garis finish. Kalau kita mengadakan lomba lari, nah, garis finish ini, garis finish adalah yang menentukan nih, yang pertama kali nyampe di garis finish itu adalah pemenangnya. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak di Pak Riki. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Resti atas penjelasannya. Lanjut ya. Kita dengan Pak Riki, yaitu di tema. Satu subtema tiga pembelajaran dua. Baik sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Tepuk semangat, semangat semangat. Allahu akbar. Baik, silakan dibuka buku tematiknya halaman 117. Sudah ketemu anak-anak. Oke. Okay. Baik, kalau sudah, yuk kita buka dan sama-sama perhatikan ke screen berikut, ya. Perhatikan, ya, dan sama-sama kita melafaskannya, yuk. Pengamalan sila pertama, Pancasila, iya, bagus gitu bacanya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, masih ingat kan bunyinya, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya, pinter hebat kalian ya. Alhamdulillah, dan perhatikan pula warna dasarnya apa, hitam, lambangnya bintang. Nah, ini langsung aja anak-anak, pengamalan sila pertamanya apa, Pak? Yang pertama, namanya apa? Kita kunci dulu, kata kunci ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita semua makhluk hidup. Terutama manusia mempunyai Tuhan untuk orang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Ahad. Nah, bentuknya apa? Satu, lihat ya. Setiap melakukan sesuatu harus berdoa, ya. Berdoa, berdoa, melakukan sesuatu harus berdoa, bahkan dikatakan. Man lam yabda bi bismillah fakot abtol. Siapapun di antara kita ya melakukan sesuatu tanpa bismillah, maka pekerjaannya sia-sia. Nah, itu satu contohnya. Yang kedua apa? Rajin mengaji atau apa? Rajin belajar. Itu juga termasuk ketuhanan yang Maha Esa bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang muslim, rajin beribadah tuh apa salat lima waktu kerjakan salat yang lima waktu eh sama-sama ya kerjakan salat yang lima waktu salat subuh dua rakaatnya salat maghrib tiga rakaatnya zuhur asar dan isya empat rakaatnya hebat Oke okay, anak-anak, selain itu apa lagi Pak? Habis sholat, berpuasa, menunaikan zakat, pergi haji harus mampu. Kita harus mampu sebagai orang muslim. Insya Allah Allah mampukan. Dan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila apalagi kita harus rukun ya. Sama Antar agama, teloransi, bentuk teloransi, yang Muslim nggak boleh menghina yang Kristen, yang Kristen juga nggak boleh menghina yang Muslim, yang Hindu juga saling menghormati yang Buddha dan sebagainya. Itulah bentuk pengamalan sila Pancasila yang pertama, anak-anak paham ya? Oke, okay. baik. Kalau sudah paham, yuk kita amalkan sama-sama taat beribadah dimanapun kita berada kita merasa Allah berada di samping kita nah, ingat kan ada Islam ada iman ada ihsan nah ihsan itu apa kaanakata kuntarohu fa takunta takuntarohu fa innahu yaroka kau merasa Allah berada di sampingmu kita merasa dimanapun kita berada Allah melihat kalau kita nggak merasa Allah melihat kita Allah bersama kita, itulah the good Muslim. Oke, okay. selamat mengamalkan sila Pancasila pertama. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah ta'ala Pastinya, kita cinta Pancasila, cinta juga NKRI, cinta Allah. Oke, okay, anak-anak, pembelajaran berikutnya akan dipimpin dan diajarkan oleh Bu Nuri. Pada Bu Nuri, dipersilakan silakan Bu Nuri. Baik anak-anak kita lanjutkan selanjutnya pengamalan sila kedua pancasila. Nah sudah berkali-kali diingatkan dan sudah dijelaskan bagaimana sih simbol sila kedua itu apa ya simbolnya? Rantai kalau warna dasarnya Meh, merah, kemudian kalau bunyi silanya, iya kemanusiaan yang adil dan beradab. Semuanya sudah hafal ya Nak ya. Nanti keluar loh di soal ulangan loh ya. Pokoknya perhatikan apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru. Itu semuanya pasti keluar di soal ulangan. Baik, kita bahas ulang lagi ya. Bagaimana sih pengamalan sila kedua? Kita lihat nah yang pertama di sini. Oh, mereka ini saling hidup rukun tuh. Ini ada Togar dan ada Wayan. Mereka saling ngobrol. Mereka bertengkar tidak? Tidak, tapi mereka sedang bercengkrama, sedang ngobrol, berarti hidup hidup rukun. Contoh dari hidup rukun yang kedua. Oh, ini ada gambar orang yang sedang menolong orang yang terjatuh. Berarti mereka ini merupakan sikap apa? Saling tolong, menolong, saling membantu. Nah, itu merupakan pengamalan sila kedua. Kemudian ada lagi contoh di sini. Nah, ini juga nih, satu sama lain saling membantu. Ya, itu mereka sedang memperbaiki jalanan yang sedang rusak, kemudian yang terakhir. Nah, ini sedang membersihkan kelas nih, dan masing-masing anak itu ada bagian tugasnya tersendiri. Kita lihat tuh, ini anak sedang mengelap meja, kemudian ada Melanie sedang merapikan buku. Nah mereka ini saling tolong-menolong, saling membantu, saling kerjasama. Nah, bu, kok sila kedua hampir mirip sama sila ketiga ya? Contohnya memang hampir mirip dengan sila ketiga. Jadi ketika ada soal ulangan, eh, misalkan saling bekerja sama atau saling tolong-menolong merupakan sila ke boleh kalian jawab sila kedua, boleh ketiga Karena sila kedua dan sila ketiga itu saling berkaitan Betul semua, nak Oke, paham ya sampai di sini? Mudah ya? Nah, coba bunuri mau tanya nih, kelas 2 nih Semua kelas 2, A2, B2, C Siapa yang pernah mengamalkan sila kedua Pancasila? Apa? Contohnya apa? Siapa yang hidup rukun dengan teman-temannya? yang tidak pernah bertengkar siapa? Alhamdulillah bagus, anak soleh dan soleha itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang saling tolong menolong jika ada teman yang sedang terjatuh atau jika ada teman yang butuh pertolongan, misalkan meminjamkan pensil atau meminjamkan penghapus itu termasuk nak kita menolong. Siapa? Ada Iya, Alhamdulillah, semua anak kelas 2 insya Allah solid dan soleha ya nak, saling menolong, saling hidup rukun ya, tidak ada yang berkelahi. Oke, sampai di sini? Faham ya nak ya, mudah ya? Baik, Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini, kita akan bertemu lagi besok ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini insya Allah bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pesan Bu Nuri, jangan menyerah, tetap belajar, semangat, dan terus belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar, ya Nak. Ya, baik, kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanarabbika rabbil amma yasifun, alal mursalin, alamin sampai jumpa besok dadah Halo anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dengarkan pantun dulu yuk nak. Masak nasi dalam kukusan. Cakep. Nasi goreng di atas nampan. Cakep. Belajar jangan pernah bosan. Cakep. Ajar cerah di masa depan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.